persoalan itu kan kalau saya lihat pusat itu kenapa ini di apa namanya diakan ya, karena salah satu prasyarat itu kan mereka harus menyesuaikan dengan standar COVID dan standar COVID ya tidak mungkin dengan standar yang normal pasti ada penambahan-penambahan APD dan lain-lain lah ya. Kan begitu kan standar COVID ya. Standar kesehatannya lah, harus lebih utama gitu. Nah masalah anggaran pasti akan mengikuti itu apa namanya meminta anggaran ke apa namanya ke presiden lah untuk apa namanya penanganan COVID bahwa nanti standar pilkada ini standar COVID. Nah kalau kita di daerah kita belum anu masih apa namanya kan anggaran kemarin belum kita rasionalisasikan lagi. Dia akan menyesuaikan dengan standar COVID juga. Itu masalah anggaran. Nah persoalan apakah itu bisa atau tidak ya nanti kita lihat gitu kan. Kita belum karena pertengahan kan mulainya ini. Kita mulai mengaktifkan lagi PPK dan melantik PPS yang masih tertunda.